Selamat hari raya, Idul Fitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensucikan yang dosa. Selamat hari raya, Idul Fitri mulia. Ampun maaf dipinta. Oh yo, what's up, Aziz? What are you doing? Assalamualaikum. For me, it's jumpa family and kawan-kawan yang selalu tak yang duduk jauh yang tak jumpa selalu. So masa kecil tu membesar, I grew up dekat negara orang. Bila balik Malaysia tu, and first time rasa raya dekat Malaysia tu memang rasa lain lah. Memang rasa lain lah. Dia punya atmosphere apa tu. Dia punya vibe, dia punya sambutan dia. And the food is magnificent. Food in Malaysia tu, you cannot compare. Selamat hari raya. Yeah, everybody, there's no one. Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci. For me, Raya ni, it's also about not forgetting the people who need our attention, yang perlukan kita punya perhatian. Tapi ada buat makanan, kita sama-sama makan nanti. Mana boleh saya letak ni? Letak je ke? Sini, boleh? Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Keluarga ni start pada arwah abang meninggal. Start pada tu memang sanggup keluarga lah. Sudah dua kali raya lah. Sebab Oji memang tak boleh nak buat pun sebab Oji agak mak. Itu je. Kalau Oji tak ada kat rumah, siapa nak mandikan mak? Siapa nak uruskan mak, siapa nak masakkan mak, anak kakak-kakak pun bukan sihat sangat, dia sikit jantung. Akak masa tu tak tahu dia pergi ke laut malam tu, akak sayang dia. Dah 3 hari dia tak balik sangat kan. Masa tu nak raya juga. Akak dapat ambil tu masa tu dekat bilik jenazah. Saya nak acam yang itu abang saya pun ataupun bukan pun saya semacam betul ke abang saya? Ini gerak hati je lah. Tapi masih dapat tengoklah muka dia. Dah hancur. Ini budak tak ada dapat bapak, tak jumpa. Diorang memang tinggal sini ke? Diorang tinggal sini, betul lah. Diorang seronok lah duduk sini? Diorang lebih seronok duduk sini. Memang enjoy lah ni. Sebab pupu ramai kan? Ya. Game, macam apa semua. Jadi selalu ingatkan diorang belajar pandai-pandai. Sebab pendidikan tu akan mengubah korang. Itu je. Sebab saya sendiri pun nak belajar lagi tinggi pun memang dapatlah. So, cakap saya tumpu pada pelajaran. Etun? Belajar pandai-pandai. Etun adalah harapan saya sebab dia memang pandai. Bagus, alhamdulillah. Dia pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesusahan yang lalu tu, apa yang beban paling berat saya rasa? Paling berat untuk Oji lalui bila saya nak raya. Bila waktu macam ni, saya akan fikir mana dapat baju raya, mana nak dapat baju raya, mana nak cari untuk kuih-muih, nak untuk meriah dia orang nak rasa sekali. Tahun sekali kan raya? Ya. Kadang akak tanya sampai bila akak nak harap orang. Ya. Akak pun tak nak macam ni sebenarnya. Tapi akak kena lalui juga, akak kena tambah. Sebab cakap dengan mak, tak mahal upah kak, janji akak boleh bagi duit raya ke. Sebelum baju untuk mak pun cukup. Kalau akak tak ada baju raya, tak apa.
tapi anak-anak yatim ni ada hari raya untuk dia. Kak bersyukur sangat. Sebab kalau setiap kali raya, kak bersyukur kalau dia dapat bantuan itu, bantuan ni. Kakak raya kau untuk dia. Selam satu hari, jangan lupa dengan kasih sayang. Kasih sayang tu sebenarnya yang edatkan kita. Agaknya saya ni murah dengan kasih sayang kot. Murah rezeki, kasih sayang. Saya kasih sayang memang saya selalu. Saya mudah mesti. Memang mudah sayang. Orang macam ni yang kena lagi banyak sebenarnya. Bukan orang yang kejar-kejar harta dunia tu semua. Tapi itulah Aziz. I think orang selalu bila kita cakap about doing something good, orang akan first akan ingat it involves money. Yes. You know? But it's not that. Senyum, tak perlu ragu senyum. Usah dibimbang, tiada seindah senyumanmu. Bukan maksud. Especially during raya ni, I think a smile, putting a smile on someone else's face, bagi orang yang tersenyum, that means so much more to them. Assalamualaikum, damai pada dunia. Assalamualaikum, oh manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, dah makan, jangan lupa bagi habis. Assalamualaikum. So Aziz, what was your best memory, Raya?